Yo, what's up teman-teman? Balik lagi sama Gezi Gaming. Jadi kali ini kita balik lagi ke episode Help Boss ya. Jadi ada teman kita yang dari Facebook atau dari WhatsApp yang pengen numpang post akunnya di YouTube untuk dijual, teman. Jadi ini adalah akun Bullet Angel Sultan yang bakal kita preview untuk dijual ya. Kalau kalian minat sama akun ini, akunnya berkisar sekitar 500 ribu. Kalian bisa DM Instagram aku. Oke, kita bakal preview dari inventory-nya dari Zorival. Di sini ada dua senjata gacha, tiga kalau nggak salah, sama HK Burner. Nih HK Burner ini kalau pakai bahasa Indonesia. Aduh, gua belum download skin-nya. Karena kebiasaan kalau download skin itu bakal terjadi error bug ketika game. Jadi gua malas download. Oke, kita bakal preview dari senjata dulu. Jadi ada M4A1 Series A Miracle Zero. Ini senjatanya juga bagus banget ini, teman-teman. Aduh, demen gua liatnya, anjir. Dan yang kedua ada HK Viper tentunya. Ini HK yang paling badass menurut gue. Gue juga kemarin cari akunnya sekitar 500 ribuan juga. Dan ini dia jual 500 ribu juga. Oke, HK Viper 2023. 2022. Dan ada Miracle Zero. Terus sisanya Steampunk, Rainforest, segala macem yang biasa-biasa kalian bisa dapat dari Elite Pass dan juga dari event-event lain. Dan ada HK Burner. Coba kita lihat. Oke. Kita bakal preview langsung di ini aja kali ya. Apa namanya? Kok malah ini? Langsung preview di ini. Oke, ini HK Viper dan efeknya itu ada api-api seperti ini, teman-teman. Ini HK yang paling gue demen ini, teman-teman. Dan Miracle Zero efeknya lebih ke lightning gitu. Dan HK Burner ini gue kira api, ternyata nggak ada apinya, teman-teman. Kita lanjut ke yang lain, sekiranya sniper juga nggak ada yang gacha. Machine kosong, submachine ada Wrecker, Chris Wrecker itu kalau nggak salah gacha juga, tapi kalian bisa dapatnya dari event ini. Eagle Justice juga gacha kalau nggak salah. M500 Cosmic ini juga top up. Terus Mail Belsong Fair Soul, ini juga cukup cantik, ada efeknya dikit, api kecil kalau nggak salah. Terus ada Long Knife, ini juga keren, gue juga punya di akun yang utama. Oke, langsung ke Granite. Granatnya juga ada yang top up nih, Flash Bomb Specimen top up, K800 Bloom top up, dan K800 Orange juga top up. Oke, untuk skin outfitnya kayaknya cuma Dino Suit yang cukup menarik di gua. Lain kayaknya ada ini Scarrow Suit, gua belum download, malas. Ini skin gacha juga kalau nggak salah, gacha skin penyihir gitu, teman-teman. Untuk loots ya biasa kalau bisa lihat. Oke, langsung kita cek yang namanya Elite Pass, teman-teman. Oke, Elite Pass-nya dari season 2, season 3, season 4, 109, season 5, 6, 7, 8 sampai 8, 9, 10 dia ini udah pensi, teman-teman, gak main lagi. Ini di season 10. Dan ini juga akunnya udah di apa namanya? Nih, Angel Return, yang artinya dia udah sekitar 2 mingguan gak online, teman-teman. Jadi untuk speknya ini Viper Read, Miracle Zero, HK Burner dengan login Facebook. Terus Elite Pass-nya 2 sampai 8 season. Sisanya harganya 500.000. Oke, kita langsung ladderless. Bisa nggak ladderless? Bentar, ini statistik. Kita mau cek ini ya, teman-teman. Apa namanya? Kita mau cek yang namanya skin. Aja, aduh, kontrolnya beda dong ini. Gak usah di leader saya kali ya, kita cuma review aja dulu. Kita ke mode bom ini aja deh, mode bom partner aja deh. Buat kalian yang mau akun ini atau mau beli akunnya, kalian bisa DM di Instagram aku. Nanti kalian di sana bakal gue arahin ke yang punya akun, kalian bisa diskusi di WhatsApp atau apa. Dan juga untuk belinya kalian terserah mau rek bersiapa, di gue aman, di Moksa aman, dan siapa yang kalian percaya lah. Kalau saran gue di Agim, nah Agim itu lebih legend lagi, tapi terserah kalian. Dia nggak main pakai Giro sepertinya. Iya, nggak main pakai Giro. Oke, kontrolnya gini ya, aku susah nih kontrolnya.
tuh tekan sendiri lah, ganti sendiri tuh. Oke, nggak apa-apa, lagi lawan robot juga nih kayaknya. Oke, ini granatnya, seharusnya ada ping-pingnya sih. Nah itu dia. Ya mati kita, nggak apa-apa, kita mau cek EHK burnernya tadi gua pakai atau enggak ya. Gua lupa. Oke, nggak apa-apa lah, kita cuma apa namanya, kita cuma preview akun aja yang bakal dijual nih. Ini bukan akun gue ya temen-temen, ini akun temen, akun go. Yang sering apa namanya mabar juga dulu kalau nggak salah. Oke, kita nggak bakal Viper udah kita cek. Ini Viper kita mau cek di Zero. Nah ini dia, keren juga nih, cakep juga nih. Dan juga ada M4 Creator kalau nggak salah tadi ya temen-temen, gue lupa lihat ada M4 Creator juga kalau nggak salah. Oke, sedang planting, nggak jadi planting. Gua nggak bisa main. Nice. Oke, sekarang kita coba Cabana. Aduh, gua nggak ngerti deh kontrolnya. HK ini bisa scoop teman-teman. Gua baru tahu ada HK bisa scoop. HK Burner bisa scoop dong. Yuk, kita scoop. Mana nih? Ep. Gak ngerti gue kalau nggak pakai gyro temen-temen. Tapi nggak apa-apa lah. Oke, kayaknya video ini pendek aja, 8 menit aja kali. Cuma preview. Kita langsung pakai zero aja. Gue penasaran sama zero temen-temen. Effort. Ini zero nih, keren, cakep. Ini kalau nggak salah temen gue si Gildur nih top up buat beli ini nih kemarinnya. Tajir deh. Astaga, kita bisa ditembak teman-teman. Sad Boys namanya. Terus sekali lagi ini speknya login Facebook, harga 500.000 dengan senjata 3 buah senjata gacha, senjata Viperate itu kalau nggak salah gacha 800.000 ya. Terus mereka zero ini juga sekitar 7000 diamond. 7000 sampai 6000 diamond gitulah pokoknya, habis 1 juta lebih kayaknya nih akun. Ai. Bisa gitu, boy. Oke. Gua mau nukar setting tapi takutnya ini apa namanya? Males aja gitu kita main di akun orang gitu kan teman-teman. Ini kalau kalian kalo akunnya ada sama gue, ini akunnya dikasih lihat buat preview. Kalau kalian yang mau jual-jual akun juga boleh banget buat gue preview buat di help post ya, konten help post ya palingnya temen-temen ya. Oke, tapi ya, kalau ada mau yang beli rekbernya sama gue mungkin ya ada fee dikit lah, anjay fee dikit. Yang penting kalau nggak rekber sama gue boleh sama orang lain kok, nggak ada yang maksa teman-teman. Oke. Wih. Ini player nih kayaknya ini. Hiade nih. Oh iya, Hiade player teman-teman. Gua nembak mana lagi tuh, Pak? Duh. Licin banget loh ini. Apa namanya? Lisensinya. Udah lisensinya licin, gua juga enggak ada giroskop. Bentar. Viperate dong. Ini apa yang di satu itu? Oh, satu favorite kita taruh, tapi nggak ada ini elpas, ya udah nggak apa-apa. Anjay, favorite teman-teman. Yuk, gaskan lah, belilah nih akun favorite nih. Wah, ada step nih. Nice. Kan gua malah ngeceng anjir. Mamam deh. Oke, jadi itu aja videonya. Gua cuma konten help post buat ngejual akun dari kalian dan dibeli oleh kalian juga, teman-teman. Buat yang minat ini kalian DM di Instagram gua, spek akun sekali lagi ini login Facebook dengan akun Viperate Miracle Zero dan juga HK Burner dengan harga 500.000 teman-teman. Oke, see you next episode dan stay peace.